Hal ini disampaikan Sandiaga Uno kemarin di hadapan ratusan pengusaha milenial dalam event Pesta Wirausaha. Dalam acara tersebut, Sandi memberikan motivasi dan mengajak kaum muda untuk berwirausaha. Sandi berharap kaum muda tidak hanya mencari pekerjaan, namun juga menciptakan lapangan kerja sebagai solusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia punya 63 juta milenial dan TDA ini punya tugas utama bersama dengan pemerintah. Dan kami ingin menggandeng melalui program OKOC untuk menyapa seluruh wilayah Indonesia. Dan ada 92 daerah yang sudah dikembangkan oleh Tangan di Atas. OKOC ini akan mulai menasional.